Baku tembak terjadi antara anggota TNI dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Satu anggota TNI gugur dalam baku tembak dan tiga orang luka berat. Kamis pagi, para korban luka telah dibawa ke Sorong untuk menjalani perawatan medis lanjutan. Sementara satu orang anggota TNI yang gugur bernama Serda Miskel Rumbiak. Sebelumnya, sebanyak 9 personel TNI Yon Zipur 20 PPA baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Pankario dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat. Kejadian baku tembak berawal ketika personel TNI tengah memperbaiki jembatan.